Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Betan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Betan FX. Kemudian seperti biasa teman-teman mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita senantiasa Diberikan nikmat berupa kesehatan dan bila ada di antara kita, keluarga kita, atau sahabat kita yang mungkin hari ini kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Dan juga untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan dan persoalan ekonomi, mari kita doakan semoga Allah juga memberikan solusi dan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama kutip.co. Jadi ini ada sebuah berita menarik terutama untuk para pemain Ice Network dan P-Network. Ini uh, developer Ice Network dan P-Network ini memperketat keamanan untuk anggotanya menjelang adanya Open Mainnet, teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam isi dari artikel ini. Jadi mata uang digital Ice Network dan P Network ini memperketat keamanan untuk anggotanya, khususnya saat menambang dengan cara yang berbeda. Jadi, ICE Network ini menerapkan verifikasi wajah anggota dengan ketat saat memulai penambangan, sedangkan P berkomitmen membangun lingkaran kepercayaan. Dan ICE telah menekankan pentingnya verifikasi wajah dalam KYC. Kemudian uh, itu dilakukan sejak bulan November 2023, uh, 2023 ini, teman-teman. Tidak cuma itu, verifikasi wajah bahkan diwajibkan bagi anggota Ice Network setiap ingin memulai penambangan dalam kurun waktu 24 jam. Jadi ini luar biasa, teman-teman. Ternyata saya uh, saya sendiri belum bermain di Ice ini, cuma saya juga memantau perkembangannya. Kalau saya lihat di sini 580.000 follower luar biasa dan bahkan ini kalau seandainya setiap mau menambang itu harus verifikasi wajah, ini sebuah langkah security yang menurut saya luar biasa ya teman-teman. Sementara kalau kita tahu bahwa di Pine Network ini tidak perlu verifi verifi verifikasi wajah, maksud saya pada saat kita mau melakukan penambangan, cukup kita buka aplikasinya, kemudian kita melakukan klik petir. Jadi, Menurut saya, langkah keamanan dari ICE Network ini sangat luar biasa dibanding eh, pan network dalam persoalan verifikasi wajah setiap kali mau menambang. Teman-teman, kemudian ICE dalam Twitter resminya memberikan penjelasan terkait verifikasi wajah yang kerap dikeluhkan para pengguna aplikasi ICE. Menurut ICE, langkah ini diambil agar memastikan lingkungan yang aman dan otentik. Kami telah menerapkan langkah pengenalan wajah harian yang wajib untuk semua sesi penambangan. Jadi proses cepat ini adalah bagian penting dalam menjaga integritas dan nilai dari ekosistem AIS. Jadi tidak sekedar proyek, AIS e, Network ini menurutnya merupakan komunitas yang dibangun atas kepercayaan dan partisipasi aktif. Jadi memang e, saya sepakat ini teman-teman, ini sebenarnya adalah sebuah gebrakan luar biasa setiap mau menambang, harus uh, memverifikasi wajah. Ini adalah sebuah gerakan security dari sebuah jaringan blockchain yang menurut saya satu langkah lebih baik dibandingkan uh, pay waktu dalam persoalan security teman-teman. Kemudian kita lanjut teman-teman tidak sekedar menambang as tetapi menginvestasikan waktu dan tenaga beberapa menit setiap hari untuk pengenalan wajah. Ini adalah sebuah komitmen kecil namun penting bagi kesuksesan kolektif Ais Network. Kemudian ingat Ais ini bicara soal kualitas bukan hanya kuantitas. Kami telah berinvestasi besar-besaran untuk menciptakan pengalaman bebas iklan dan berpusat pada pengguna. Partisipasi harian Anda adalah kontribusi kecil namun signifikan bagi kesuksesan kita bersama. Jadi kalau lihat dari informasinya ini berarti memang tidak ada iklan, teman-teman. Sementara kalau di P Network setiap kita membuka aplikasi itu pasti ada iklannya teman-teman. Untuk dan di satu sisi kita juga menyadari bahwa kehadiran iklan di P Network ini sebenarnya untuk membiayai proyek yang ada di dalam P Network teman-teman. Walaupun ada para hater menyatakan bahwa ini adalah akal-akalan dari core team karena mereka mengambil keuntungan dari iklan tapi bagi bagi saya ini adalah sesuatu yang wajar karena memelihara server dan menciptakan aplikasi ini tidak mudah teman-teman. Dan juga bagi kita yang tidak sepakat dengan adanya iklan ini menurut saya kan tinggal di, dimatikan saja di aplikasinya. Jadi sebenarnya iklan itu tidak masalah dan itu tergantung kebijakan kita mau kita hidupkan atau kita matikan iklan yang ada di dalam aplikasi v Network. Kemudian kita lihat di sini, AS membedakan dirinya dengan standar tinggi dan model tab to main yang unik. Jadi penerapan ketat ini adalah untuk alasan demi keaslian pengguna, teman-teman. Jadi keterlibatan harian Anda sangat berharga. Anda tidak hanya mendapatkan koin, Anda adalah bagian dari gerakan perintis blockchain. Mari kita terus mendorong batasan bersama-sama. Ini postingan dari admin AS, teman-teman. Sementara itu, crypto P network terus menekankan pentingnya menjaga kepercayaan lingkaran keamanan agar bonus koin hasil penambangan tidak hilang. Memang ada satu kelebihan teman-teman, jadi lingkaran keamanan kita tahu, security circle ini membuat jaringan jaringan P network. Nah ini adalah kalau kita bicara plus minus teman-teman ya, kalau di P network ada lingkaran keamanan sehingga akhirnya kita tahu bahwa Network ini mengalami ledakan luar biasa teman-teman Karena sistem jaringannya berkembang terus Tiap orang harus uh, mencari referral Dan menciptakan lingkaran keamanan Sehingga saling kait mengkait Kalau kita lihat di sini ya Bennett berhasil menembus angka 47 juta pengguna Dengan 2,6 juta follower teman-teman Sementara untuk Uh, Ice Network ini masih 580 follower sementara untuk seluruh total penggunanya kita belum tahu teman-teman tapi ada plus minusnya jadi kalau desa, uh, soal Ice ini saya salut dalam soal verifikasi wajah untuk security tapi untuk di Pen Network ada satu keunggulan yaitu untuk menciptakan jaringan dan kita tahu bahwa hari ini Pen Network sudah menembus hampir 200 negara teman-teman. Jadi lingkaran keamanan adalah kelompok orang-orang terpercaya yang dibangun oleh masing-masing anggota P yang disebut pionir. Lingkaran keamanan sangat penting bagi keamanan blockchain P sehingga imbalan dari lingkaran keamanan ini meningkatkan tingkat penambangan pionir secara individu. Kemudian kalau kita lihat teman-teman, baik P Network maupun Ice Network sedang, sedang dalam fase menuju open mainnet di bursa kripto. Kepercayaan dan keamanan anggota sangat penting untuk menaikkan nilai koin di pasar terbuka saat open mainnet. Oke demikian teman-teman update informasi e, ternyata Crypto Ice Network dan P Network ini masing-masing memiliki keunggulan sesuai dengan versi masing-masing. Kalau Ice Network ini keunggulannya dalam verifikasi wajah setiap mau mengklik, sementara P Network untuk memperketat keamanan, dia menggunakan cara sistem jaringan security circle. Teman-teman, semoga ini bisa menambah literasi bagi kita semua. Tetap semangat, klip petir bagi para pemain pe Network, dan jangan lupa diserobot kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.